Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan nikmat iman dan Islam. Kemudian setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan anggota tubuh kita, kita wujudkan kesyukuran ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Terwujud dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keikhlasan. Kemudian daripada itu kita berselawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kita memperbanyak salawat salam dan kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kita merupakan umat-umat beliau yang senantiasa mencintai beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, salah satu amanah yang diberikan Allah kepada kita di muka bumi ini adalah yaitu berupa keturunan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, innallaha ya'murukum an tu'addul amana ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kalian agar menunaikan amanah kepada yang berhak memiliki amanah tersebut. Nah, anak keturunan adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah juga memberikan peringatan kepada kita, selain anak ini juga sebagai amanah dalam kehidupan kita, ternyata sekaligus posisi atau status anak kita, turunan kita, itu merupakan batu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta dan anak-anakmu itu adalah merupakan fitnah bagimu, yaitu batu ujian bagimu. Kalau engkau tidak betul-betul, tidak baik-baik dalam mendidik dan membesarkan mereka, maka sesungguhnya anakmu ini sendiri akan bisa menyebabkan engkau gagal dalam melewati ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu
Bagaimana bagi kita sebagai orang tua kalau memiliki anak agar kita selamat daripada atau lulus dari ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Yang namanya ujian yang hadirin, kadang-kadang orang melewati ujian tersebut gagal, kadang-kadang sukses. Nah, Allah telah memberikan resep kepada kita, agama ini telah memberikan resep kepada kita bagaimana cara melewati ujian tersebut, menghadapi ujian tersebut, menyikapi ujian tersebut agar kita sebagai orang tua sukses, bahkan kita mampu mencetak anak kita sebagai investasi dunia akhirat. Maka Allah SWT mengingatkan kepada kita di dalam surat Tahrim, Allah SWT berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah SWT, kalau kita mempelajari Al-Quran, kalau ada ayat Al-Quran dimulai dengan panggilan orang-orang yang beriman, maka sesungguhnya kalimat-kalimat berikutnya, baik berupa perintah maupun larangan, pasti itu mengandung urgensi yang sangat besar sekali, sangat penting sekali. Maka Allah SWT mengingatkan orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nar, jaga diri kalian dan keluarga kalian, anak istri kalian, keturunan-keturunan kalian, jaga dari sengatan api neraka. Hadirin rahmati Allah SWT, maka tentu di samping agama kita mengajarkan bagaimana agar anak ini berbakti kepada orang tuanya, bagaimana anak ini menjadi anak yang soleh dan soleha, nanti di hari besarnya atau di masa balighnya, di masa dewasanya, bagaimana anak itu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua? Tentu jawaban yang paling pertama adalah kuncinya apa yang telah kita persiapkan untuk anak itu ketika dia menjadi baligh. Oleh karena itu, Islam tidak hanya mengajarkan dan mewajibkan anak agar berbakti kepada orang tua, tetapi orang tua harus paham apa hak-hak anak yang harus dipenuhi orang tua agar anak itu kelak setelah dewasa dia menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak paham, maka sesungguhnya dia tidak akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Sesungguhnya orang tua itu kalau tidak paham bagaimana mencetak anak-anak yang berbakti kepada orang tua, maka sesungguhnya orang tua itu akan mengukir dan mencetak anak-anak yang akan menggagalkan orang tuanya dari ujian yang satu ini, yaitu anak sebagai batu ujian dalam kehidupan kita yang kelak akan bisa menjerumuskan kita kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Lalu apa kewajiban orang tua terhadap anak? Jangan kemana-mana, setelah pesan-pesan berikut akan kita bahas.